Halo, assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi bersama saya Hendrik. Saya akan nge-review mobil tunggangannya bos kita dari Cianjur. Saya akan nge-review tentang speknya. Sebenarnya nggak ada yang berbeda dari kelas under ini. Tiga-tiganya speknya hampir sama. Jadi kita ini habis beres latihan, kita sekalian nge-review mobil ini. Karena video latihannya udah ada nanti di YouTube-nya juga. Kita akan lihat bagian depannya dulu. Ini EFS, kakeknya EFS, sama seperti yang itu, nggak ada istimewa sama. Cuman kita ada perubahan di sayap aja, di pillow ball-nya. Semuanya sama kayak itu EFS dan custom. Jadi kita nggak ngerubah EFS-nya, nggak ada perubahan. Cuman kita nyambung-nyambungin aja alatnya seperti ini. Steering-nya kita pakai PSC hidrolik. Dan custom steeringnya kita bikin dari bekas itu tir mobil alat berat. Tapi ini kakinya, suspensinya kita memakai Profender body 2 in dan levelnya 12 ya, 10 ini ban stoknya juga. Dan seperti yang saya lihat, kalian lihat semua. Kita pindah ke belakang. Pelaknya kita memakai pelak standar Jimny dipelongin, dan bannya ini bedlocknya ini belum jadi, kita lagi bikin bedlocknya custom. Empat-empatnya di bedlock ini cuman buat testing aja, belum dikerjain, nanti akan bedlock. Bagian belakang kita memakai coil over travelnya 12 travel 12 body 2 in setengah. Bansopnya juga masih bawaan Profender seperti ini. Konstruksinya belakangnya porling, armnya sama seperti yang mobil yang lainnya. PTO nya juga pneumatic. Dan ini mesinnya pakai apa mas? Ini mesinnya sama, tiga-tiganya K24. Oh, gitu ya? K24 dari Honda ya. Tapi ada serinya beda-beda ya. Serinya beda-beda dan yang kita pilih yang calo yang paling bagus. Tapi mesin standar ya? Mesinnya ini standar K24. Siap, oke. Beda-beda sedikit sama ini kan udah ada berapa dikit, ini itu beda-beda dikit. Iya, iya. Seperti ini kaki-kakinya. Partnering TC-nya kita memakai tap GT, TTO-nya pneumatic, dan kita memakai cutting brake. Radiator semua hampir sama. Cutting brake kalipernya jadi double ya, teman-teman. Nah, sistem buat kelancaran pembuangannya knalpotnya seperti ini. Dan kalian kita lihat daleman kita lihat daleman, kita simpel aja bisa lihat seperti ini. Ini RPM, temperatur, water temp, sama voltase, cutting, locker, dan ini alat-alat cutting. Simpel aja. Ini pneumatic buat PTO sama saklar depan. Cuman segini saklarnya, simpel. Filter udara aki di sini. Intercoolernya di sini. Setirnya liris. Dan safety belt, safety buat keamanan. 5 titik pack balap. Mau lihat mesinnya? Yuk, kita lihat mesinnya. Takutnya saya bohong. Kalian bisa lihat seperti ini. Sama mesinnya Honda K24. Ya. Ini Om pengapiannya pakai apa Om? Oh, ECU-nya kita bikin, ECU-nya yang istimewa, kita bikin ECU-nya
bikin rakitan kita dari teman, kita punya teman yang bikin ecu. Ini ecu bisa ada di ARX dan garansi kita 4 bulan, 5 bulan. Ecu custom bikinan dari tim, teman juga ada dari luar. Injin kita bikin dari di ARX dan garansi bisa 5 bulan. Ecunya custom, bikinan orang lokal, mantap. Berani beradu ecunya. Mantap berarti Om ya. Istimewa di salah satunya. Dan yang unik suka IFS ini, handlingnya bisa lebih unggul dari Garden Rigid. Kalau IFS tuh manuvernya, suspensinya bisa lebih enak gitu cara kerjanya. Cuman dia punya kelemahan juga, di trek-trek yang agak dalam dia nyangkut ininya, kadonya. Tapi yang trek-trek handicap yang tikungan-tikungan tajam gini lebih menang di IFS, ngejagain di IFS. Nah, itulah perbedaan IFS antara rigid, lebih unggul IFS kalau buat handling. Tapi kalau buat lumpur apa segala macam, yang rigid yang jago gitu. Dan sistemnya semuanya sama. Yang unik di mobil ini ya IFS nya fairingnya kita rubah dari alat mesin alat berat, mobil alat berat, dan ya itu sama aja udah sama aja. Cuman itu yang berbeda di sini, ini itu bikinan. Dan asroda ini semua standar bawaan ini, nggak long pill gitu kan, standar aja. Cuman kita memakai locker, depan belakang kita pakai ARB, gardannya tetap Yukon. Teman-teman bisa rasain nanti kalau mau nyoba mobil ini, perbedaan antara IFS dan rigid. Sekian tentang saya review mobil ini. Kalian latihan. Semoga sukses Om. Ya. Semangat Om. Amin. Semoga kalangan maju, dari off-roader bisa berkembang di Indonesia. Amin. Yuk semangat, salam off-road, go. Assalamualaikum. Go. Salam.